Dan pemirsa, di hari yang sama, gerakan pembagian 5 juta masker oleh Pramuka Peduli Kuarca Bintan dan tim reaksi cepat Kuaran Gunung Kijang dilakukan di Kecamatan Gunung Kijang. Dan selain itu juga, tim memberikan edukasi secara menggunakan masker secara baik dan benar. Pelaksanaan pembagian 5 juta masker oleh Pramuka Peduli Kuarca Bintan dan tim reaksi cepat Kuaran Gunung Kijang berlangsung selama 1 hari di Kecamatan Gunung Kijang Bintan. Aksi amal ini tidak baru kali ini saja dilaksanakan, melainkan ada beberapa aksi amal lainnya yang sudah dilakukan demi mendukung program pemerintah lawan COVID-19 dengan cara memberikan masker gratis untuk masyarakat, khususnya yang ada di Kecamatan Gunung Kijang, dan sekaligus mengedukasikan cara memakai masker, mencuci tangan memakai sabun, dan menjaga jarak aman yakni 1 hingga 2 meter. Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, mungkin kita kembangkan tentang kegiatan-kegiatan Pramuka Peduli. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Edi Yusri, selaku Ketua Harian Kuarca Bintan, Muhammad Setioso, Wakil Ketua Kuarca Bintan, Jasman Anika, Wakil Ketua Kuarca Bintan, serta Suyatno, Ketua Kuartir Ranting Gunung Kijang. Ramadan Syah, TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan.